Selatan. Ini kita lagi mengevaluasi, kemudian mendegradasi atlet-atlet yang memang tidak memenuhi syarat dari segi usia dan kualifikasi untuk direkrut menjadi atlet Puslada. Karena rencana itu Puslada itu Oktober mulai, sehingga nanti kita akan mempersiapkan dan ada tim Bapel Puslada yang akan melakukan seleksi itu. Seleksi itu misalnya pada saat PON nanti usia atlet itu sudah berapa. Yang kedua, kita mengidentifikasi cabur-cabur baru yang jumlahnya cukup banyak dan nomornya cukup banyak, dan kita meminta kepada pimpinan-pimpinan cabur untuk mencari SDM, untuk mencari atlet-atlet yang akan diikutsertakan di PON nanti. Karena olahraga itu terukur, maka keikutsertaan itu adalah prestasi. Dan kalian jangan sampai kepesertaan nomor itu cuma hanya 25% atau kurang dari separuh. Karena kalau jumlahnya sedikit, potensi menang untuk mendapatkan medali juga sedikit. Tapi juga tidak gegabah kita memasang semua nomor kita ikuti. Ya karena itu yang namanya seleksi itu kan di sana. Nah ini yang terdegradasi dalam arti secara administratif kan juga banyak. Misalnya ada beberapa cabur yang memang tidak boleh di atas usia 23, ya diturun semua kan, nanti di-drop semua. Yang kedua juga kita akan melakukan seleksi pelatih. Itu untuk jangka pendeknya, itu harus dilakukan, mutlak harus dilakukan. Untuk jangka panjang tentu yang seperti saya sampaikan dalam visi saya, menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pembinaan dan pusat prestasi dalam rangka menuju prestasi nasional dan internasional. Prestasi Indonesia dan prestasi dunia. Nah, ini tidak gampang karena mendefinisikan sport science itu sama dengan mendefinisikan sebuah protap. Kalau sudah protap, tidak boleh ada kebetulan, tidak boleh ada insiden. Insiden itu insiden kalah, barangkali juga insiden menang. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan, kebetulan menang, apalagi kebetulan kalah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kita akan memfokuskan leading sektor atau yang di garda depan cabur itu nanti adalah pelatih. Nah, berarti SDM pelatihnya yang harus diperkuat ini. Pengalaman kemarin, posisi kita konsentrasinya kan sport science itu kan sebagai tools, sebagai alat, alat untuk menuju prestasi yang terbaik. Nah, jangan sampai kita punya sport science tapi tidak menemukan prestasi yang terbaik. Jangan sampai kita menggunakan sport science tapi terjadi bukan disorientasi tapi linear perjalanan itu tidak terukur. Enggak boleh, harus terukur semua di situ. Nah, kalau terukur kita lebih enak menyeleksi atlet itu. Karena ketahuan ini tidak mampu dan tidak layak masuk di squad kita. Itu saja kadang-kadang kita masih diberi kesempatan menang itu masih harus berjuang yang sudah menggunakan sport science, apalagi tidak menggunakan sport science. Nah, penguatan sport science ini ada beberapa cabur yang memang mutlak harus mendatangkan pelatih asing. Itu akan kita fasilitasi, mutlak harus mendatangkan pelatih asing. Jadi depan yang lain, kalau ini sebuah usulan dan keinginan saya, ada beberapa cabur-cabur yang tidak terukur nanti di PON itu harus, kalau memang tidak bisa dengan wasit juri nasional, wasit juri internasional, wasit juri asing, sehingga mereka tidak mengetahui siapa yang bertanding dan mereka tidak punya kepentingan siapa yang bertanding, siapa yang harus menang dan siapa yang waktunya kalah. Jadi sama-sama tidak tahu dari provinsi mana, dari koni mana, tidak tahu. Jangan sampai peristiwa latihan itu kita dihadapkan pada problematika wasit juri. Nah, ini kan kasihan atlet dan juga kasihan koninya sebenarnya. Yang luar biasa terhadap olahraga, memperhatikan cabur dan bahkan memperhatikan atlet-atlet yang memang dianggap bisa go internasional, memberi perhatian. Itu juga terukur dari kunjungan pada saat PON kemarin, kemudian mengkonfirmasi kepada pengurus, dan yang paling sering itu mengupload prestasi-prestasi anak bangsa di dunia olahraga. Itu sebagai bentuk perhatian dan itu memberikan nilai tersendiri buat atlet. Dan mudah-mudahan tradisi ini tetap terbangun.